Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku Kak Titik B, Kamini Bancin. Oke guys, kali ini aku buat video. Aku dipanggil ke rumah mengerjakan sarang guys, atau Cici itu request lah aku ke rumah dia untuk mengerjakan sarang dia, karena sarang dia itu cuman sedikit, jadi cuman butuh sedikit aja orangnya, jadi kami berdua rumahnya guys untuk membersihkan sarangnya guys. Jadi ikuti terus videonya ya guys, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian guys yang ada di daerah dekat aku sekarang ini ya, atau nggak jauh-jauh dari aku lah gitu ya guys, ada sarangnya beberapa gitu, nggak sampai 1 kilo gitu, atau cuman beberapa ons, bisa dikerjakan guys. Jadi ini aku mengerjakan di rumahnya ya guys, aku mencuci di wastafel dia ya, peralatannya pun seadanya juga guys, mana yang nggak ada atau yang memang dia penting tapi dia nggak ada ya, dia harus beli juga gitu untuk nanti proses penjepitannya atau yang lain-lain ya guys. Oke, ikuti video aku sampai habis ya guys. Jadi karena sarangnya atau bahannya cuma sedikit, jadi semuanya kami yang ngerjain ya guys. Jadi ini aku proses pembuangan hitam-hitam atau kayu-kayu atau bercak-bercak. Jadi ini aku buang sendiri guys. Itu baru nanti aku cabut guys.